Oke okay guys, untuk membuka kamar rahasia atau secret room yang ada di sini, nah pertama kalian harus mengubah yang ini menjadi white knight dulu ya bro. Nah setelah ini menjadi white knight atau jadi warna kuning ini, selanjutnya kalian pukul di sini sekali. Nah, setelah kalian pukul di sini, aktifkan yang ini ya, yang di sebelah kanan. Oke. Okay. Nah, bakal ketutup gitu. Terus setelah yang itu, kalian pukul lagi yang ini, bro. Nah, setelah kalian pukul yang satu ini, kalian lanjut ke yang kiri. Oke. Nah, setelah yang kiri, kalian pukul lagi yang ini, mekanisme ya. Nah, tapi itu kelihatannya kayak masih ketutup ya. Jadi yang kiri lagi kan? Oh, sip. Nice, 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 nice. Bener. Oh ya, dan semoga video ini membantu ya, bro. Dan kalau video ini membantu, tolong bantu subscribe juga ya. Oke. Thanks for watching ya. Bye bye.